Oke, inilah jalanan balik. Agak banyak rumput. Aduh. Oke. Cantik lah ya. Cantik, untuk memancing lah. Cuma agak jauh sedikit lah, ya, agak jauh. Kalau ada motor, ngam lah, bawa motor untuk di sini. Kalau kereta tidak boleh sebab tidak boleh masuk. Sebab di ujung jalan raya sana tuh ada penghalang. Oke, jadi sekarang ini saya menuju untuk masuk keluar di tempat apa ini? Pinggir sungai ini. Jadi sekarang ini kita balik sudah. Matahari pun agak sudah panas. Jadi baliklah ya. Paling ngam memancing di sini saya nampak waktu pagi. Pagi ngam untuk memancing di sini guys. Oke, pagi. Sebab kalau pagi tidak berapa panas. Pagi atau petang. Ya. Pagi atau petang pas betul ini memancing di sini. Sini pun boleh juga tempat santai-santai ya. Bawa kawan-kawan. Boleh juga bawa anak-anak nih kalau di sini saja. Jangan sejak pergi di sungai sana. Yang penting ada orang tua, ibu bapak lah. Ya, syok juga di sini. Hati pun senang, pikiran kita pun senang. Ya, karena menikmati suasana hutan yang tidaklah terlampau hutan. Suasana seperti ini. Ya. Sejuk dan mata pun ringan. Melihat suasana seperti ini ya. Jadi bagi kamu orang yang jarang-jarang keluar di rumah, kalau tempat nih depan saya di sini boleh bawa anak-anak, patang lah ngam. Cuma jangan bawa di sana karena itu bahaya. Di sini tidak ya, untuk apa ini, tengok-tengok keadaan persekitaran di sinilah ya maksud saya. Kalau petang nih serenok ya, untuk menikmati alam nih, tempat nih. Sebab tempat nih cantik bah, sesuai untuk kita jalan-jalan ya. Nanti lain hari lagi saya bawa kamu pergi di sana lagi, jauh lagi. Jadi jogging, berjalan atau ya, kasih keluar perlu untuk kesehatan. Sebab di sini tidak juga samak guys. Bersih tempat nih. Bersih tempat nih. Ya. Jadi sesuailah kita apa. Yang penting pakai kasut lah juga. Oke. Okay. Bebas juga kita jalan-jalan di sini nih. Tidak juga larangan masuk sini. Cuma nasihat saya tuh yang ada sungai itu, nah, jangan sesekali kalau bawa umur ataupun ada anak-anak yang dibawa jagaan orang tua, jangan pergi sana, bahaya. Ya. Nih, banyak orang nih pergi sini nah. Moto. Macam nih kereta punya pun ada. Tapi tidak tahu di mana dong jalan. Mungkin ada jalan sana sebelah sana, tahu bagaimana. Oke guys. Sampai di sini ya. Video saya hari ini sana tuh kolam tuh. Sana. Sini tuh kolam. Tidak tahu boleh memancing atau tidak. Apa yang ini macam kolam juga apa ini tah. Oke, sebelum saya balik keluar sana, keluar di sini, saya bawa dulu kamu pergi tengok tuh kolam.
kolam kah, tasik, kolam, ya kolam lah bahkan. Nah, sini pun saya tidak pastilah di sini. Adakah sapi sini nih guys? Sapi kah bakas? Nah, burung. Ini tai apa ini? Saya tidak pasti loh, habis. Saya jumpa lagi jejak nih. Saya tidak tahu dia babi kah, sapi kah atau apa lagi ini. Kamu tengok nih. Mana sudah tuh tepak dia tuh. Coba kamu bagi komen, ini jejak apa? Sapi kah, babi? Nih. Babi kah itu, ah? Sejak bila ada sapi di sini, kan? Ih, kalau dia babi nih, guys, memang besar ini. Ini memang besar nih babi nih, guys. Kamu tengok, ini baru lagi nih saya nampak. Ini nih, mana itu, ah? Nggak nampak lah. Jejak. Ini jejak sapi kah, babi? Kamu tengok nih. Jelas kah? Coba kamu bagi komen. Kamu yang biasa-biasa memburu sapi, kerbau kah, babi nih. Ini besar ini guys. 4-5 jari saya ini tapak kaki dia. Ih. Setahu saya tidak ada sapi di sini. Kalau ada sapi, memang kita boleh nampak. Tapi selama saya berada di sini kan, di Mentakab ini tidak pernah saya nampak kawanan sapi atau kerbau. Tidak tahu lah. Bagi kamu yang orang Mentakab, pernahkah ada kawanan sapi, lembu atau kerbau yang berkeliaran di sini? Saya jarang lah nampak. Betulkan saya kalau salah ya. Sebab kalau ada pun tidak boleh betul kan kalau ada sapi yang berkeliaran. Nggak tahu lah, macam mana kamu bagi komen lah. Kalau kamu orang di sini, masyarakat di sini. Nah, kamu tengok nih. Bayangkan nih. Senampak bagi pendapat kamu, ini jejak apa ini? Sapi kah, memang babi? Besar ini guys kalau babi punya. Sebab tengok 5 jari guys. Wih. Kamu tengok nih. Dia jalan arah sana. Sejak bila ada sapi ya sini? Sapi kah? Jejak sapi kah? Babi? Nah, tengok banyak. Udah tau lah, hampir sama bah telapak. Itu kaki, tapak kaki babi sama sapi itu hampir sama. Saya tidak tahu lah kalau saya tidak biasa. Macam mana itu tapak kaki babi punya sama sapi? Apa jauh perbedaan dia? Kan? Nah, tengok luas tuh di sana. Wih. Panas ya saya jalan sini, guys. Baliklah kita, cukuplah sampai di sini ya. Nanti saya bawa kamu sini petang, sebab kalau petang tidak berapa panas. Kamu tengok tuh depan sana, luas, jauh lagi tuh di sana tuh guys. Jadi saya rasa panas, kepanasan sudah. Aduh, kamu tengok matahari ini jam 9 sudah kah? Tahu jam mana? Nih dekat sejak perumahan di sana. Jadi kalau kamu jalan-jalan sini paling siap petang ini. Kalau kita di sini, kalau kamu orang Sabah atau Sarawak kan, kalau kamu rindu jalan
jalan suasana apa ini, suasana hutan atau alam. Ini sesuai sangat. Kamu pusing jalan lari sepuas hati pun, sebab tempat ini bersih, tidak ada batu-batu, hanya tanah merah, ada batu pun kecil-kecil. Jadi kalau petang-petang ini sangat sesuai guys, untuk kasih ya kasih senang tuh hati pikiran kan, jalan-jalan di sini. Siok pak kan. Nah, berapa hari sejak hujan? Nah, nih kulam hari ini. Wih, banyak ikan. Oke guys, sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.